Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini mana nih si FU? Oh, dia. Nih. Di sini gua mau ganti glass wool. Ini karena suaranya udah cempreng kayaknya ya. Lama sih ini ya, gua ganti 6 bulan apa? Di sekitar bulan hampir 8 bulanan baru gue ganti. Di gas pula gue beli yang kayak gini. Gue beli di online. Nanti linknya gue taruh di bawah. Ini satunya 5.000. Nih. Dari klaimnya sih anti bakar ya, anti panas gitu. Dibakar pakai api, nggak kebakar, dia cuma gosong doang. Nggak kebakar gitulah. Ini satu 5.000, gue beli 3 biar jaga-jaga. Biar kalau kurang kan masih ada, seenggaknya bisa disimpan. Dan nanti gue paling ke bengkel buat masangnya, karena gue gak ada ripetnya kan, paku ripetnya gak ada. Ini coba dengerin nih suara si FU sekarang. Suaranya udah cempreng soalnya, makanya gue ganti. Setelah dulu. Bisa didengar gak nih suaranya, cempreng? Kira-kira sudah kayak gitu. Nggak enak juga mau geber siang-siang banyak tetangga. Pokoknya nanti gue pasang ini nih, glass wool K12 Racing. Nanti gue taruh linknya di bawah kalau yang mau beli. Nanti kita ganti glass wool, abis gitu kita langsung cek sound sekaligus. Nanti mungkin sorean gue sekalian ngabuburit lah ya, gue mau muter-muter pakai FU sekalian pakai action cam ya. Oke, nanti kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Oke, kita berangkat. Gue mau ke rumah teman gue dulu, nanti baru ke bengkel, baru kita ganti glass mula. Aduh, kayak kamera gue rada error nih. Tadi tuh dari rumah gue udah ngerekam aslinya. Dari gua keluar rumah itu udah rekam. Habis itu gua berhenti di gapura kan, masih udah rekam atau belum. Nah, udah rekam. Pas gua jalan udah hampir rumah temen gua nih. Makanya belum rekam, bre, anjir. Udah rekam tapi nggak bisa di-play gitu. Videonya itu kira-kira kenapa ya? Alhasil gua format dulu semuanya, ini baru bikin video baru. Coba nanti bisa nggak yang di pinggirnya nih? Tampil lah di memorinya atau kesimpen ya. Cobain dulu, nanti baru. Jalan sayang-sayang gitu. Udah jalan, ngubur baterai. Baterai mau bisa rekam. Berantem dia. RPM memang jarum yang acok. Udah di gang kecilnya udah 13.000 RPM gue. Udah 14.000 lebih warna. Gue ke rumah temen gue dulu. Ini minggu sore jalan pasti rame sih, gak bakal bisa buat narik. Gue motor langka tuh anjir, gila. Kapan tuh?
gua paling seneng loh ketemu motor-motor kayak gini. Ini apa nih? Wah anjir, itu mono arm ya? Single arm aja. Model-model NSR. Ini gila, lu lihat deh. Aduh, ganteng banget ya Allah. Wah gosong. Gue pulang. Anjir padat banget. Pas tiga. Iya. Untung gue beli tiga. Langsung nyampe. Mau di. Ada. Oke, ini jadi udah selesai di ganti gas mula. Sekarang kita coba dengar suaranya ya. Perbedaannya lebih adem sih pasti. Oh, ntar gua nyampe rumah aja nih langsung kayak gini suaranya. Oke, udah di rumah. Ini dia udah ganti glass wool. Tadi ganti glass wool di bengkel cuma 20.000. Untuk glass woolnya 15.000. Jadi total ganti glass wool cuma 35.000. Menurut gue lebih hemat dibanding lu ke toko atau bengkel-bengkel knalpot pinggir jalan gitu. Karena ya lebih murah aslinya kalau kita ngeteng, kalau menurut gue. Cari gelas wula yang tahan bakar sama tahan panas biar lebih bagus. Ini gue cuma 5.000 satu lembar. Tadi gue beli 3, kepake semua untung ya, nggak ada yang nyisa. Alhamdulillah cuma keluar 35.000. Biasanya kalau di bengkel knalpot gue nanya itu sekitar 70.000, 80.000 biasanya ganti gelas wula kayak gini. Oke, mungkin sekian video singkat dari gue tentang ganti gelas wula. Mohon maaf kalau yang tadi video pas motovlog pas di motor kamera itu kepotong, soalnya ternyata gue salah beli memory card. Jadi memory cardnya gue harus beli lagi, sementara gue lagi pesen lagi memory cardnya. Mungkin kedepannya gue bakal bikin video motovlog lebih banyak lagi. Sekian video dari gue tentang ganti glass full cuma 35.000. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.